Fani akan membagikan informasi yang menarik kepada viewer semua. Kayak informasi yang tadi nih, kalau kita lihat ya balik lagi ke gadget-gadget yang dulu, itu tuh banyak banget harganya yang mahal, tapi apps-nya juga nggak seberapa. Paling cuma bisa telepon ataupun SMS doang kan, nggak bisa kayak sekarang yang kayak video call atau mungkin main game yang benar-benar seru, karena ya gitu doang fungsinya, ya kan? Nah, viewers, ngomongin soal gadget, sehabis ini Fania juga akan ngasih informasi ke viewers semuanya tentang gadget anak sultan di tahun 2000-an. Jadi anak sultan tuh gak cuma ada di zaman-zaman sekarang, viewers, tapi di tahun 2000-an pun juga banyak anak sultan yang udah punya gadget-gadget yang unik. Nah, viewers, pasti kepo dong kira-kira apa? Langsung aja kita simak informasinya berikut ini. To be yours. Makasih banyak ya, Wak. Yeah. Wow. Halo viewers, lagi bersama aku Wana Valencia. Dan aku tadi belum sempat kenalin nih, kalau aku tuh sekarang lagi ada di tempat namanya 12 Chinese Dining. Di sini tuh benar-benar bagus banget, vibes tuh benar-benar kayak kita lagi ada di Chinatown. Nah, pas banget di depan aku ini juga udah ada dessert kan, karena aku tuh anaknya kayak sweet tooth banget, suka buat makanan manis. Dan di depan aku ini sudah ada Kinako bread with ice cream yang benar-benar enak banget, bentuknya, platingnya juga bagus banget, aku suka banget. Kita langsung cobain aja kali ya ini rasanya bakal kayak gimana. By the way, di sini guys kalian bisa lihat ada Kinako bread-nya. Kayak semacam cakwe ya, tapi di sini ada ice cream-nya. Kita akan cobain. Crunchy banget ya, terus ditambah sama es krimnya juga yang enak banget. Ini aku mau cobain lagi es krimnya. Enak banget guys. Dan uniknya, di sampingnya itu tuh udah ada kayak red bean-nya. Kita langsung cobain aja red bean-nya rasanya kayak gimana. Enak banget guys. Ini perpaduan antara Kinako bread, ice cream dan juga red bean-nya itu benar-benar pas banget. Enak banget buat kalian pecinta dessert, wajib banget cobain menu yang ini, enak banget guys. Oke, viewers, selain ngomongin soal makanan nih, tadi kan kita juga udah ngelihat nih viewers, kalau banyak banget teknologi yang sekarang itu udah ada. Dan viewers tahu gak sih, ternyata teknologi yang sudah ada sekarang ini itu tuh diprediksi oleh ilmuwan sejak dulu. Sehabis ini viewers, Fania juga akan bagiin nih prediksi ilmuwan yang benar-benar menjadi nyata di dunia ini. Kira-kira ada apa aja ya? Pasti viewers kepo kan? Nah, sebelum menyampaikan informasinya, Fania juga mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk viewers yang udah nonton Top of the Top dari awal hingga akhir. And see you on the next episode. Bye!